Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, ntar konfirmasi di nomor WA ini dulu ya. Konfirmasi dulu di nomor WA. Kalau misalnya minta link-link gak bakal dikasih, soalnya kan harus dipilih dulu HP apa yang dikasih ya, yang dibeli ya. Terus langsung aja, yang pertama ada Nokia 5030. Ini Nokia Express Radio ya. Oh, nyala ya. Saya jual 35.000. Ini bisa dengerin radio tanpa kabel antena ya. Terus ada Nokia 1600. Tuh. Oh, nyala. LCD menua ya. Rp35.000. Terus ada Sony Ericsson tipe J1005, J105. Kalau mau nyari HP jadul ya itu apa? Oh, nyala ya. Katanya tadi ada yang komen, katanya setiap ditanyain habis ya kan. Bukan saya nipu atau apa, soalnya kan siapa cepet dia dapat HP terbatas. Terus yang mau beli banyak, jadi ya rebutan. Bukan masalah bilang yang enggak ada nipu gitu ya. Ini juga nyala ya. Saya jual 35.000. Enggak ada tutupnya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya pada WA tapi barangnya enggak ada gitu. Bukan saya sengaja enggak ada, emang yang benar-benar enggak ada karena udah laku. HP 1 dibuat rebutan orang banyak ya. Mau gimana lagi ya? Sony Ericsson Z3 10. Kondisi nyala ya, cuman ngeblank fleksibel kayaknya. 35.000. Oke. Terus ada Nokia RM1011. Ih, masih nyala juga. Ih, masih mantep ya. Ini sayang banget tutupnya nggak ada. Jadi ya harus dimodalin tutup lagi ya. Modalin casing lah. Cuman ini casing masih ori, masih empuk keypadnya. Tinggal dicariin casing aja, saya jual 50.000. Saya jual ini bahan ya, bukan normal. Kalau ada kerusakan berdiri sendiri. Saya hanya sekedar tes nyala saja. Ini tadi 50.000 ya. Ini Nokia 1110. Kendor. Saya jual 35.000.
Terus ada Nokia 2630. LCD-nya ada bercak sedikit ya. Cuman kalau menurut saya sih nggak masalah. Oh, masih bisa. Ini casing keypad masih ori, empuk. Tak jual 35.000 aja. Saya jual apa adanya ya. Dia kayak gini ya udah tanpa baterai. Lah. Ntar aja lah. Selempet. Terus ada Nokia TA1034. Ini juga nyala nih. Ini sebenarnya masih mulus nih. Cuman tutupnya nggak ada. Tak jual 35.000 aja. Terus ada Nokia 3310. Gak mau nyala. Ih, masih segel coy. Oh. Biasanya nih soket di baterainya kendor ya. Ini masih segel, siapa yang mau nih saya jual 35.000. Oh, segel, segelnya sama ya. 35.000 aja. Kemungkinan sih hidup ini. Sampai kayak gini rata-rata pada hidup, jarang mati. Terus ada Nokia 6288. Aduh, LCD-nya pecah. LCD-nya pecah ya, mesin aman, fleksibel, aman. Saya jual 35.000 buat kanibal-kanibalan. Terus ada Nokia 5110. Ih, kondisi masih segel coy. No. Disegel ini ya. Baut-bautnya masih utuh. Ini saya kasih baterai. Ini baterainya kosong ya. Baterainya rusak, perlu diisi ulang atau di refill bahasanya ya. Si ori casingnya ini. Saya jual 50.000 dapat baterainya sekalian. Terus ada Samsung. Ini baru, ini HP baru ya. Samsung lipat. Cuma ini versi KW-nya ya, bukan yang ori. Siapa tahu hidup. Duh, nyala. Ini versi KW, versi Cinanya ya, bukan yang ori Samsung ya. Cuman masih aman loh. Casing masih mulus kayak baru ini, warna merah. Buat yang mau aja nih 50.000. Biasanya sih masih normal ini.
50.000 casing mulus. Ini masih ada plastiknya nih. Guys, 50.000 ae. Terus ada Sony Ericsson. C510. Ini masih original semua ya, casingnya masih mulus. Cuman LCD-nya rada gelap ya, cuman kalau dilihat aslinya gitu tanpa di video masih kelihatan lumayan. Cuman kalau di video rada gelap. Cuman aslinya masih lumayan ya. Terus kameranya unik nih, bisa digeser gini, bisa kamera cybershot kameranya. Mantap nih. Tinggal cariin LCD-nya, cuman nggak usah diganti juga nggak masalah sih. Masih tampil jelas kalau dilihat langsung. Saya jual 75.000. Terus ada Sony Xperia ZR kalau nggak salah ya. Duh mati meneh. Soalnya saya nggak ada baterai, baterainya diganjel gini. Yang penting bisa nyala. Tuh nyala HP-nya. Judul aja. iPhone 5, iPhone 5 biasa, bukan 5S. Ini juga masih normal, cuman ada iCloud-nya. Ada iCloud-nya ya. Jadi ini HP nyangkut di iCloud. Wes gitu aja udah. Intinya sih di situ. Terus versinya dia yang ...16 GB dia. iPhone 5 ada iCloud versinya 16 GB. Cuman dia gak ada sandi layarnya ya. Terus LCD masih bagus juga sih. Ya nggak beli spare part aja ya, LCD masih bagus, baterai masih bagus ya. Saya jual 250.000. Ini Sony layar sentuhnya nggak bisa. Harus dimodelin touchscreen lagi. Saya jual 75.000. Anggap beli spare part aja ya, mesin nyala. Enggak ada baterainya. Ini masih waterproof ini kayaknya. Oh, Sony waterproof ya ini ya. Masih ori ini. Segel. Wes, 75.000 aja lah. Monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.